Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah kepada Allah SWT kerana kita pada malam ke-23 malam ni, pada malam 23 Ramadan ini, kita semua tuan-tuan yang ada ni dalam kesibukan kita nak beriftar dan lain-lain, kita terpilih untuk berada, untuk kita menunaikan solat maghrib secara berjemaah pada malam 23 Ramadan ni. Itu sesuatu yang besar tuan-tuan, sebab yang datangkan, yang menghadirkan diri kita ke masjid untuk solat berjemaah ini, dia bukan hanya sekadar kereta. Kalau hanya sekadar kereta, ramai orang ada kereta. Kalau kira kereta, penuh dah semua parking. Kalau datang hanya sekadar ada motor baru datang, dah penuh dah motor pun. Kalau dengan ada kaki sahaja baru datang, ramai dah lah, penuh dah ni. Tapi sebenarnya yang melangkah setiap hari, tuan-tuan terutama adik-adik somel depan saya ni, saya kat masjid ni memang saya ingat betul, saya harap-harap depan-depan ni ada adik-adik. Duk terbayang anak-anak saya harap sangat satu hari nanti anak cikgu jadi macam adik-adik, insyaAllah. Tolong doa kan. Hari ni cikgu nak buat silap mata kat adik-adik depan, insyaAllah. Okey, jadi yang melangkah tu sebenarnya tuan-tuan bukanlah langkah kaki, tetapi hakikatnya yang melangkah adalah langkah hati. Hati yang bawa kita nak main masjid ni, hati yang menyebabkan kita rasa sayang, kita rasa kita nak mengimarahkan masjid. Saya cakap ni sebagai satu nasihat untuk diri saya sendiri, sebab saya ni pun kata kira baru-baru je lagi nak menjinakkan diri. Jadi kepada tuan-tuan yang baru-baru nak mula, kita sama. InsyaAllah tuan-tuan. Bercakap berkaitan dengan kuliah kita, berkaitan dengan tazkirah Ramadan kita pada malam ini, InsyaAllah kita, saya punya tajuk masih lagi sama seperti pada bulan lepas. Tak silap saya, bulan lepas pada awal bulan rasanya, berkaitan dengan Adam, iaitu aspirasi dari Al-Mulk. Kita nak membincangkan apakah perkara-perkara baik, yang positif, aspirasi, satu kehendak yang dapat kita kutip apabila kita membaca surah Al-Mulk. Kalau tuan-tuan ingat, kalau adik-adik semua ingat, saya pada pada kuliah subuh yang lepas cuba untuk menjual satu insurans untuk tuan-tuan, di mana saya kata, saya ingat biasa saya bawa di mana-mana kuliah saya, satu hari kita ada 1440 minit, iaitu selama 24 jam kalau kita darabkan dengan 60 minit, dia jadi 1440 minit. 1440 minit ni tuan-tuan, kalau kita gunakan selama 7 minit untuk kita setiap malam membaca surah Al-Mulk yang berjumlah 30 ayat, kita ambil Quran, kita buka surah 562, kalau kita baca dengan intonasi biasa, kalau lagu pun taklah lagu terang mana, insyaAllah sekitar 7 minit habis. Kalau kita ambil 7 minit tadi, kita bahagikan dengan 1440 minit, kalau kita habiskan membaca surah Al-Mulk selama 14 minit, tak ada lagi lah saya tengok. Saya tengok imam-imam, kita tengok Syekh Mishari Rashid pun baca baru ada 9 minit. Weh, kalau tuan-tuan, kalau adik baca sampai 14 minit, takkan semua nak bubuh mat arid li sukun yang 6 harkat saja kan? Mestilah ada menerima. Syekh Mishari Rashid tak silap saya dalam video dah baca sekitar 9 minit. Jadi kita ambil 7 minit. 7 minit daripada 1440 minit adalah hanya sekadar 0.5% daripada kehidupan kita. Jadi kalau 0.5% dengan kita diberikan satu jaminan
Jaminan ini adik-adik, jaminan ini tuan-tuan, bukan jaminan yang datang daripada mana-mana syarikat insurans. Jaminan ini datang daripada Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW. Daripada satu hadis, beberapa hadis yang menegaskan bahawa bagaimana orang yang membaca surah Al-Mulk ini diberikan satu bentuk perlindungan, perlindungan di alam kubur, dan ada hadis menyatakan perlindungan di hari akhirat. Kita takkan mampu adik-adik, untuk tuan-tuan semua, untuk kita nak keluarkan duit, satu dah tak ada duit dah, untuk kita nak hire lawyer bagi nak mempertahan kita di alam kubur nanti. Malaikat mai tanya satgi di alam akhirat nanti, Allah nak timbang kita. Masa tu kaki tangan kita tak dah, tak boleh cakap dah kan, mulut tak boleh bercakap dah, tangan kaki ke yang lain-lain ni yang akan bercakap. Masa tu kalau nak ada lawyer pun kita takkan mampu. Tetapi surah Al-Mulk ini dengan kita guna 0.5%, kecil sangatlah tu nak kira, nak ikutkan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya menasihatkan diri saya sendiri untuk sama-sama kita terus mengamalkan pembacaan surah Al-Mulk ini. Jadi hari ini saya nak sambung pada kuliah yang pertama hari tu, disebabkan terlajak bagi intro, dia habis baru setakat ayat 4. Ayat 1 dan 2 tu sebagai panjang sikit, tapi ayat 3 dan 4 pada waktu itu sikit sangat. Tapi kalau boleh saya nak recap sikit, nak ambil sikit, ulang kaji sikit apa yang dibincangkan di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Di mana ayat yang pertama ditegaskan bahawa Allah mengatakan bahawa Allah ini maha menguasai segala sesuatu. Sekecil-kecil benda, sebesar-besar benda. Alam semut ke, alam gajah ke, alam apa pun yang besar ke, yang kecil, semuanya di bawah kekuasaan Allah. Kemudian dalam ayat yang kedua, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kita boleh bahagikan kepada tiga perkara. Pertama, tentang bahawa kehidupan ini dia ada hidup dan mati. Dan orang kata, orang tanya kenapa Allah letakkan maut dulu baru hidup. Sebilangan ulama meletakkan maut dahulu baru hidup sebab maut itu penting. Sebab bila ada maut barulah kita ada hidup. Maknanya maut itu dimaksudkan sebagai keadaan tidak ada. Keadaan tidak wujud itu sebagai maut. Kemudian baru hidup. Jadi ada dua alam untuk manusia ni lah, hidup dan mati. Mati dan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum tu adalah bentuk ujian. Bahawa sesungguhnya Allah nak tengok ujian, memberikan kita ujian dalam kehidupan. Ujian ini bukan nak tengok antara kita ni siapa yang paling baik. Sebenarnya kita tidak bertanding dengan kawan-kawan kita, dengan jiran, kawan ofis tak. Sebenarnya dalam kehidupan ini, ujian ini kita bertanding dengan siapa adik-adik? Dengan siapa tuan-tuan? Dengan nafsu kita ya. Dengan nafsu kita apa, nafsu nak guna masa untuk buat apa dan sebagainya. Dan kemudian Allah menegaskan juga di hujung ayat itu, wa huwal azizul ghafur, iaitu dan dialah maha kuasa dan maha pengampun. Ini satu kombinasi yang sangat baik, di mana Allah tegaskan aku ni maha berkuasa. Maknanya Allah kata aku dah bagi hang hidup sehari 1440 minit, diputarkan waktu siang dan malam, diberi udara, kesihatan dan sebagainya. Macam mana nak guna? Allah kata hang jaga-jaga kerana Allah ini maha berkuasa. Tapi andai kata dalam kehidupan ini nama apa manusia diputarkan malam dan siang tu, kadang-kadang kita ni kadang-kadang terlari juga nak buat dah benda baik, terlari juga. Jangan kita risau kerana Allah juga adalah maha pengampun. Jadi diteruskan pada ayat yang ketiga, yang iaitu tentang penciptaan langit. Allazi khalaqal sab'a samawatin tibaqa. Dialah yang telah mengaturkan kejadian tujuh petala langit yang berlapis-lapis. Sebilangan ayat Allah kata dia telah menciptakan langit. Tapi dalam ayat ini Allah kata dia menciptakan tujuh lapis langit. Nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan hebatnya
kuasa Allah. Dan Allah cabar kita di sambungan ayat itu, iaitu ma tara fil khalqir rahmani min tafawuz. Engkau tidak akan dapat melihat pada ciptaan Allah yang Maha Pengasih itu sebarang keadaan yang tidak seimbang. Maksudnya Allah kata dia dah cipta tujuh lapis langit, dan kita carilah kalau jumpa mana silap korang pada penciptaan langit tu, kita tidak akan jumpa. Kemudian farji'il basara hal tara min futur. Oleh itu ulangilah pandanganmu sekali lagi. Mana tadi dah tengok langit, cari mana yang korang. Allah suruh farji'il basara, ulang balik tengok lagi sekali. Hal tara min futur, adakah engkau melihat sebarang kecacatan? Pernah nampak tak langit nampak macam pelik, nampak kurang? Tak ada kan. Dan dalam ayat yang keempat, saya sebab utama hari ini nak sambung ayat 6 sampai 11 kalau boleh insya-Allah. 8:36 tadi isyak, insya-Allah sempatlah kot. Ayat yang keempat, summarji'il basara karrataini. Ayat 3 Allah suruh tengok, kemudian farji'il basara, dua kali tengok. Ayat 4 summarji'il basara, kemudian ulangilah pandanganmu. Karrataini, tengok lagi. Maksudnya Allah nak suruh tengok ni berapa kali? Tengoklah sampai berkali-kali pun. Kerana Allah kata yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Niscaya pandanganmu, pandangan kita ni bila kita tengok, akhirnya kita akan lemah. Kita akan penat saja cari kelemahan penciptaan Allah. Allah nak tunjuk apa? Kita tahu dah Allah hebat, tapi Allah nak tunjuk kat kita, kalau hang nak tengok, kalau semua makhluk dah nak tengok Allah ini maha hebat macam mana, cukup sekadar melihat langit. Dan langit yang kita tengok tu hanyalah langit dunia je. Di mana ada dalam ayat yang kelima, tekankan ayat yang kelima, iaitu berkaitan dengan penciptaan bintang. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih, dan demi sesungguhnya kami telah menghiasi langit dunia ini dengan bintang-bintang. Waja'alnaha rujuman lisyayatin. Tadi Allah kata dia dah cipta langit. Kita cari salah kekurangan langit, kita takkan jumpa. Kemudian nak menunjukkan apa? Bahawa Allah ni, dia mencipta ni yang terbaik. Dan kita sebagai manusia perlu cuba mendapatkan aspirasi, fikir bagaimana bila kita melakukan sesuatu, cuba buat yang terbaik. Makna bila kita buat bangunan, bagi cukup simen yang sepatutnya. Bila kita buat kereta, kita buat kereta tu bagi kenalah sesuai segala bakai, segala bagailah mengikut bidang masing-masing. Dan kemudian Allah kata dia telah menciptakan bintang itu untuk menghiasi langit dunia. Sama ad-dunia, maksudnya bintang. Maknanya Allah ni pertama cipta benda tu yang terbaik, kemudian Allah cantikkan lagi. Tu hebatnya Allah ni. Maknanya aspirasi ataupun kehendak yang perlu kita buat adalah kita buat sesuatu tu dah paling bagus, kita cuba hiasi lagi, buat lagi bagus. Macam mana tu yang orang kadang-kadang dia dah ada kereta, dia beri bega-bega lagi kan, bagi duk elok lah macam-macam lagi lah. Jadi waja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang-bintang itu punca rejaman terhadap syaitan. Kalau mengikut pada Qatadah, dia kata Allah ni cipta bintang ni ada tiga sebab. Pertama tadilah zayyanas sama ad-dunya, menghiasi langit dunia. Langit dunia ni maksudnya langit lapis pertama. Daripada tujuh tu kita tak tahulah, yang dua sampai tujuh tu kita tak tahu. Nabi Muhammad SAW yang pernah sampai. Kita yang setakat dengan kata langit, naik kapal terbang pun dia tak naik kapal terbang mana. Tak ada lagi kapal terbang naik sampai ke bulan. Habis-habis tu kalau naik roket boleh sampai. Maknanya kita ni kecil je adik-adik. Kecil je. Waja'alnaha rujuman lisyayatin. Tadi pertama
langit ini, bintang digunakan untuk nak menghias bumi. Kedua adalah nak merejam syaitan. Siapa rejam syaitan? Sebab dalam sebilangan ayat menunjukkan mana syaitan ni dia curi-curi dengar. Tu yang ada nujum lah, pawang lah, bomo lah. Ni kalau Arab panggil kahin ni, semua ni nak tahu apa benda yang berlaku, dia curi dengar. Jadi bintang tu Allah cipta untuk melempar. Rujuman lisyayatin. Dan dalam ayat yang ke-6, saya nak tunjuk ni, nak masuk cerita ayat ke-6 ni, maksudnya ada dalam lebih kurang 20 minit. Adik-adik, bila kita baca surah Al-Mulk ini, mulai malam ni, bila baca surah Al-Mulk ni, kena bagi ada mood, ada feel. Sebab bila kita baca mula-mula ayat 1 hingga 5, Allah menunjukkan kekuasaan penciptaan dia. Hidup, mati, kemudian langit, 7 lapis langit, kemudian bintang. Tetapi ayat 6 hingga 11 ini sepatutnya bila kita baca, kita kalau kita mentadabur ataupun kurang-kurang pun kita cari terjemahannya, kita sepatutnya rasa takut dan cuak. Ayat 6 hingga 11. Sebab ayat 6 hingga 11 ni cerita dia tentang neraka. Dia cerita neraka ni jadi macam mana, penghuni neraka tu hidupnya, kehidupannya jadi macam jadi apa. Okey, saya mulakan dalam ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillazina kafaru bi rabbihim azabu jahannam. Yang bermaksud, dan bagi orang-orang yang kufur, yakni yang ingkar, yang tak dengar kata ni terhadap Tuhan mereka, disediakan azab neraka jahannam. Adik-adik, neraka jahannam ni tuan-tuan, kalau mengikut kepada beberapa buku saya baca, jahannam ni maksud mudahnya adalah amat dalam. Dalam mana, jangan tanyalah, saya pun tak jumpa lagi. Cuma ada juga beberapa ni, tapi saya tak dapat hadis tu betul-betul riwayat siapa, dia tak berani nak kongsi. Tapi lebih kurang dia kata setiap satu tu berapa puluh tahun lah, antara satu lapis lapis langit yang neraka jahannam ni, ada satu hadis tak lagi berkaitan dengan Allah apa batu tu diturunkan sampai 70 tahun. Tadi kita tengok balik. Dan maksudnya yang akan kena di apa, akan dimasukkan dalam neraka ni bukan sahaja syaitan, tapi juga manusia yang ingkar. Masuk kat mana? Masuk dalam neraka jahannam. Jahannam ni apa? Maksudnya tempat yang sangat dalam. Wa bi'sal masir. Tu penghujung ayat 6. Wa bi'sal masir ni maksudnya seburuk-buruk tempat kembali. Saya yakin setiap orang daripada kita ni ada pengalaman ngeri dalam hidup. Maksudnya keadaan yang kita rasa teruk sangatlah. Dah tak ada jalan dah ni, macam mana rasa macam antara hidup dan mati lah. Saya share lah ni cerita ni, cikgu share. Dulu masa cikgu balik raya kat kampung, masa tu cikgu ingat cikgu saya darjah 3, tuan-tuan. Orang kampung saya masa tu nak buat bendang, baru nak mula. Orang kampung ni kira belum menabok lagi, belum tabun lagi. Jadi keadaan apa je, tanah tu, tempat buat bendang tu nampak macam tanah yang rata, tapi hakikatnya dia lembik. Dalam tu ada air lah. Saya nak pergi seberang, nak pergi rumah apa di maklang saya depan. Kita pula tak tahu yang benda tu rupanya tapak orang buat sawah. Kita jalan lagi. Baru langkah kedua, dah terbenam takat betis. Jerit, tolong, tolong, tolong. Makin jerit, sekali jerit sikit-sikit, makin lama makin dalam. Dah sampai pinggang. Jerit lagi tolong, dia apa dia macam tanah yang kita bergerak-gerak makin dalam kan. Makin lama lalas sampai sini. Masa tu, darjah 3, umur 9 tahun, rasa macam nak mati sungguh. Tu kata budak nakal sama tu. Adik-adik tu suruh diikut panggil aku tu. Dan kali nak jalan tu elok-elok. Masa kena tu, akhirnya selamat dah jerit-jerit tu, adalah seorang abang ni mai tolong. Dia tolong angkat. Sampai sekarang saya ingat lagi tempat tu. Bila tengok je, ni tempat yang menakutkan. Kalau saya, itu antara tempat yang menakutkan lah. Jadi tuan-tuan semua mesti ada gambaran tempat yang menakutkan. Dan nak cerita bahawa neraka ni
seburuk-buruk tempat kembali. Tempat yang seburuk mana pun kita bayangkan, kita takkan dapat bayangkan exactly macam mana rupa neraka tu. Tapi dalam surah Al-Mulk ini ada digambarkan macam mana rupa tempat yang buruk, seburuk-buruk tempat nak kembali. Kita tengok ayat yang ketujuh. Iza ulqu fiha, apabila mereka dicampakkan ke dalamnya. Tadi dah cerita dah, Allah ni bagi gambaran ni sikit-sikit. Dia tunjuk mula-mula neraka Jahannam. Jahannam ni maksudnya, kalau kita cari tafsir, paling dalam. Ulqu fiha, dicampakkan ke dalamnya, menunjukkan bahawa neraka ni ada beberapa sifat. Sifat pertama, tadi neraka ni lubangnya dalam. Dan bila lubangnya dalam, penghuni neraka ni dia bukan orang tunjuk letak masuk elok-elok, okay, macam kita tengok dalam TV orang masuk penjara kan, masuk jalan rata, tak ada lagi orang masuk dalam penjara kena campak, tak ada. Masuk penjara pun orang bagi jalan lagi elok-elok kan, masuk dalam sel masing-masing. Yang ini dicampak, tempat yang dalam ni tak tahu berapa dalam tu, kena campak pula. Dan di dalam sebuah hadis, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, ketika kami sedang berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ada sesuatu yang jatuh. Baginda tanya dekat kawan-kawan dia tadi, tahukah kamu apa benda yang kamu dengar tadi tu, yang dengar macam bunyi jatuh tadi, tahu tak? Jadi sahabat-sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya jua yang tahu. Jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu yang bermaksud itu ialah batu yang dicampakkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu. Batu itu kini sedang menjunam ke dasar neraka. Sedang menjunam. Batu dicampak 70 tahun duk jalan baru nak sampai ke dasar neraka. 70 tahun. Bangunan paling tinggi kat Malaysia ni bangunan apa? Atas pada KLCC ada tak? Bangunan yang tahu nak buat tu lah, menara tunggal lah. Kita ambil kalau bangunan paling tinggi lah, kalau kita baling batu pun, walau setinggi mana pun bangunan tu, saya rasa paling lama, paling lama pun takat seminit ni. Sebab batu kan mesti berat, dia akan turun dengan laju. Kalau baling batu daripada Gunung Kinabalu kata, paling-paling lama pun rasa takkan sampai sehari baru batu nak turun. Mestilah beberapa minit sampailah juga ke bawah. Gunung Kinabalu tu yang nak naik tu berapa jam? Saya tak mani naik, memang tak fit mengaku terus. Tapi neraka ni batu dia tu 70 tahun. Kalau kita bayangkan dalam ni tu, tak boleh nak bayang lah, tak boleh nak calculate lah macam mana. Jadi, dan sifat kedua neraka ni, penghuni dia tu dicampak dengan paksa, kena campak dengan paksa. Kalau tidak takkan lah kena campak kan. Dan yang ketiga, disambung ayat ketujuh ini, sami'u laha syahiqan. Ni yang cerita neraka ni hidup. Mereka mendengar suara jeritannya yang meraung-raung. Neraka ni adik-adik, baca surah Al-Mulk tiap-tiap malam kan. Ni nak tengok tu makna dah. Sami'u laha syahiqan. Neraka tu meraung, maksudnya neraka ni hidup. Sebab bunyi tu kita boleh dengar. Sedangkan kita lah, kita pun tak mau. Maknanya penghuni neraka tu boleh dengar. Syahiqan. Syahiqan ni dia katakan dia bunyi ni sesetengah ahli bahasa kata bunyi dia adalah seperti suara, suara yang buruk lah. Suara, kalau buruk ni, kalau Arab ni dia letak suara kedai. Kedai ni dongki lah kan, suara yang buruk. Yang ni dia kata suara tu kuat mengaum dah. Jadi sifat yang ketiga neraka tu adalah seperti harimau yang mengaum kelaparan, digambarkan. Maksudnya dahlah tempat tu dalam, seburuk-buruk tempat kembali, kemudian kena campak pula, dah kena campak pula dia bunyi pula lagi. Tak habis kat situ adik-adik. Ayat ketujuh juga, iza ulqu fiha sami'u laha syahiqan
wahia tafur. Wahia tafur ni maksudnya sedang ia menggelegak. Benda menggelegak ni sejuk ke panas? Panas. Panas sangatlah baru dia menggelegak. Ayak kalau dekat 80 darjah Celsius dia tak menggelegak. Saya nak cerita saya punya pengalaman. Ini bukan cerita api, bukan terkena api. Orang rumah saya masak nasi dalam rice cooker waktu sahur. Kita ni kononnya baik nak pergi tutup lah. Kebetulan masa nak tutup tu, Swiss tu duduk dekat, saya punya tangan tu duduk dekat bawah tempat rice cooker tu punya tempat dia sembok tu. Sembok asap tu, wap tu. Panasnya, ya Allah. Rasa macam, ush. Terus rasa macam tak mau makan malam. Terus kadang-kadang rasa macam tu. Panas tuan-tuan, serius. Saya tak dapat bayang macam mana orang yang kata-kata kena apa, dera lah apa dengan yang wap tu. Sebab bukan dengan api, dengan air, wap air tu yang panas tu pun dah tak tahan. Neraka ni sedang ia menggelegak. Dan menggelegaknya neraka ni dah tentu dah tak sama tahap macam api kat dunia. Air menggelegak, air akan masak bila kita masak 100 darjah Celsius. Saya sempatlah Google berapa panas matahari. Sebab kita selalu kata matahari ni panas. Okay. Kalau tengok dalam internet, dalam National Geographic ke apa lama web tu, saya pun lupa. Panas permukaan matahari. Permukaan matahari yang kita duduk, kita kalau 38 darjah Celsius pun rasa panas dah. Panas permukaan matahari adalah 10,000 darjah Celsius. Maksudnya masa, kalau masak air tu sekitar berapa tadi? Kalau masak air 100, ada 1000 kali lah. 1000. 100 kali. 100 kali dapat 10,000 lah. Dan panas teras yang dalam matahari, bahagian dalam core dia tu, saintis kata gambarannya sekitar 27 juta darjah Celsius. Tuan-tuan duk fikirlah panas macam mana. Kira panas sudah. Memang tak laratlah kita nak rasa membayangkan panasnya tu. Dan sifat keempat bagi neraka ini ialah panas menggelegak tadi. Jadi tuan-tuan, gambaran ini kalau mengikut pada side kutub, ia bukan kiasan. Bukan kata nak menakutkan, bukan. Ini bukan kiasan, tapi hakikatnya begitu. Sebab neraka ni pun malu Allah. Dan neraka ni dia memang benci kepada kekufuran. Sebab itulah kalau kita tengok bersambungan tuan-tuan dalam ayat yang ke-8. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Tadi kita kata neraka tu campak orang kan. Tiap-tiap kali dicampakkan ke dalamnya sekumpulan besar golongan yang ingkar tadi, penjaga neraka bertanya kepada mereka, tanya kepada orang yang dia dah kumpul, dah ikat siap-siap nak lempak dalam neraka yang dalam ni. Penjaga neraka tanya, alam ya'tikum nazir, tak pernahkah datang seorang pemberi peringatan dan amaran sewaktu orang hidup kat dunia dulu? Maknanya perangkat neraka ni bukan kesian, tapi dia pelik. Macam mana hang dah duduk di dunia, dah tahu dah bahawa neraka ni panas, menggelegak, dalam, meraung, hang boleh masuk juga? Sebenarnya soalan ni bukan soalan nakkan jawapan. Kalau tengok dalam buku tafsir kata penjaga neraka tanya bukan nakkan jawapan. Ni saja soalan ni orang kata perli je. Kalau dalam bahasa sekarang ni kata troll. Saja nak ejek je kan. Macam kita lah. Kadang-kadang kita kena marah anak kan. Lepas tu marah anak katalah tak semayang ke lambat ke apa, kita rotan kan. Contoh duduk. Bila pak tu rotan, pak tu tanya pula macam mana sedap. Macam mana sedap tu pak tahu dah memang tak sedap, memang sakit pun. Tapi kena rotan dengan kena tanya tu, kena tanya tu lagi sakit hati. Sakit hati tu lagi sakit daripada sakit yang kena rotan tadi. Jadi nak cerita tuan-tuan, ayat yang ke-9, orang yang dicampak ni jawab, qalu bala qad ja'ana nazir. Mereka menjawab, ada. Sebenarnya telah datang kepada kami seorang rasul yang memberikan ingatan dan amaran. Maksudnya dah ada orang yang datang. Dah ada rasul yang memberikan amaran. Tetapi bila disambung, fakazzabna,
waqulna, memula fakazzabna, kemudian waqulna ma nazalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Wah, ni nak tunjuk apa jawapan kumpulan neraka ni, orang masuk neraka tadi. Pertama dia kata fakazzabna, lalu kami dustakan. Neraka tanya, ada tak orang datang abak kat hang bagi tahu menakutkan, bagi tahu neraka ni macam ni macam ni, hidup kena macam ni macam ni. Dia kata ada. Kemudian apa yang awak buat? Pertama fakazzabna, kami dustakan. Waqulna, dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu pun, kamu hanyalah berada di dalam kesesatan yang besar. Maknanya orang ni dah datang bagi peringatan, orang dah habaq dah, jangan buat macam tu, jangan buat macam ni. Tapi bila orang tu datang, dia kata hang ni menipu, hang ni yang dalam kesesatan pula, orang yang nak dakwah tu pula yang kena. Jadi dalam keadaan ini menunjukkan bahawa penghuni neraka ni dia menceritakan apa yang dibuat masa dekat dunia dulu. Orang dah datang advice dia, inform dia, bagi tahu dia bahawa kehidupan dunia sepatutnya macam ni macam macam ni, tapi dia buat sebaliknya. Kemudian dalam ayat yang ke-10 laju sikit ni. Waqalu lau kunna nasma'u au naqilu. Ha, ni pengajaran, ni aspirasi dari ilmu yang kita kena ambil ni tuan-tuan. Sama-sama kita ambil. Waqalu lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Maksudnya, dan mereka berkata, kalaulah, lau kunna, kalaulah dulu, nasma'u, kami mendengar, au naqilu, ataupun memikirkan, ataupun cuba memahami ke, ma kunna fi ashabi sa'ir, tentulah kami takkan masuk dalam kalangan ahli neraka ni. Ni dialog tuan-tuan, peristiwa dialog antara orang yang duduk dalam neraka dengan penjaga neraka. Penjaga neraka tadi tuan-tuan ingat tanya, pasal apa hang boleh masuk dalam ni, tak ada orang habaq kat hang pasal-pasal tu dan pasal ni. Dia kata dulu ada, tapi kami kata pertama orang tu bohong, kedua kami kata pula orang ni sesat. Jadi akhirnya penghuni neraka tu mengaku, dia kata dan menyesal. Menyesal kata, kalaulah dulu kami dengar dan kami fikirkan, kami, takkanlah kami ni masuk ke dalam neraka. Tapi tuan-tuan nak cerita bahawa penggunaan telinga dan akal ni sangat penting. Bila kita disampaikan sesuatu, kita timbang betul-betul. Kita timbang. Terutamanya ni lah, ni zaman-zaman fitnah ni. Ni zaman social media ni memang bahaya. Kalau mak kata, kalau dapat forward, bahaya kita tuan-tuan. Jadi saya nak suggest sikit, kalau sempat ni. Satu strategi yang saya namakan strategi jannah. Ni adalah orang yang duk ikut ni, saya pun duk sebut je. Strategi jannah. J-A-N-N-A-H. Dalam kita nak menangani, supaya kita sebelum kita buat apa-apa dalam social media ni, kita fikir, kita timbang. J pertama adalah bila dapat apa-apa, jangan forward lagi. A, apa yang benda tu nak sampaikan, apa maklumat yang dia nak sampaikan. N, nilai. Kita nilai balik, dia nak sampaikan ni baik ke tidak. Kalau aku sampaikan benda ni, contoh benda ni pasal ceramah, baguslah. Benda ni ajak suruh pi buat benda-benda baik, baguslah, bolehlah forward. Ni kalau benda ni, kalau aku hantar ni jadi bergaduh kawan-kawan, tak gaduh hantar. J-A-N, jangan, apa yang ditulis, kemudian nilai. N yang kedua adalah, lepas dan nilai tu, nanti saat. Jangan duk hantar juga lagi. Sebab A yang selepas itu adalah analisis. Tuan-tuan, memang ada banyak benda yang baik yang kita dapat. Tapi kadang-kadang, tidak semua benda yang baik itu disesuai untuk semua orang. Dia mungkin sesuai untuk grup ni, sesuai untuk channel ni, sesuai untuk sini, tapi tidak sesuai untuk sebilangan yang lain. Mungkin orang ni sakit baca, dia terasa ke apa ke benda ni, dia jadi timbul, kalau timbul perbalahan, jangan, kita stop. Dan H yang terakhir adalah hantar.
Hijj terakhir adalah hantar jannah. Jadi tuan-tuan, saya habislah ayat yang ke-11 ni. Jadi dalam surah Al-Mulk ini ayat ke-11, fa'tarafu bizanbihim. Akhirnya mereka mengakui dosa-dosa mereka. Fa'tarafu bizanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Mereka bawa rasa alangkah jauhnya rahmat Allah daripada ashabis sa'ir. Maknanya kumpulan ahli-ahli neraka ni, sa'ir ni. Jadi tuan-tuan, insyaAllah malam ni sama-samalah kita membaca surah Al-Mulk. Satu polisi insurans yang sangat hebat, sangat rugi kalau kita tak ambil. Baca dalam 7 minit, 0.5% daripada 24 jam nafas yang Allah bagi kepada kita. Sama-sama ingatan ini untuk diri saya juga. Tuan-tuan, kehendak ataupun aspirasi untuk membaca surah Al-Mulk setiap malam ini bukan aspirasi sekolah kita, bukan sekadar aspirasi masjid kita, mak ayah kita, tetapi ini adalah aspirasi, kehendak dan benda yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak. Dalam satu hadis disebutkan, lawaditu annaha, aku amat berharap agar ia, annaha yakni surah Al-Mulk, fi qalbi kullu insan, berada dalam hati setiap insan, min ummati, dalam kalangan umat. Tuan-tuan, yang mohon ni, yang minta ni, yang habaq ni bukan kawan kita, bukan cikgu sekolah, bukan bos kita, ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sayang, sama-sama tuan-tuan, kita pulun baca 7 minit. Kalau rasa mula-mula memang tak apa, saya anak saya hafal dulu daripada saya, pecah lubang terus. Bila dia baca tu, kita rasa macam kena tampak. Oh, pasal apa anak boleh hafal dulu? Rupa-rupanya dekat sekolah dia baca. Kita pula kata, ayah boleh tunjuk tak? Cek nak baca surah Al-Mulk, ayah tolong cek. Kita cek, kita ambil Quran. Apa ayah baca Quran, ayah tak hafal? Tak, bukan tak hafal, ayah saja nak tengok, nak hang punya tajwid tu betul ke tak? Padahal memang tak hafal masa tu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bersamalah kita ambillah ruang dan peluang. Ini satu jaminan polisi insurans yang akan menjadi, yang akan membantu kita di alam kubur dan di akhirat kelak, insyaAllah. Jadi saya rasa setakat inilah sahaja tazkirah Ramadan untuk aspirasi dari Al-Mulk yang dapat saya sampaikan. Saya memohon sekali lagi ribuan maaf tuan-tuan atas segala kekurangan sewaktu saya mengendalikan program pada hari ini. Tolonglah tuan-tuan doakan saya. Saya ni abang betul, saya bukan ustaz. Dan saya insyaAllah juga mendoakan tuan-tuan. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.